Macem-macem awas. Aduh, kangen banget sama kamu sayang. Besok ketemu. Besok kita durasinya, ciumannya yang lama ya. Iya, berapa lama? Kalian kemarin berapa lama jadinya? Kemarin aku terhitung 25 detik. Terhitung 25 detik. 25 detik aja aku sudah tidak tahan. Aku dalam 25 detik aja aku udah keluar becek-becek. Gila ya. Aduh. Kalian enak banget sih pada makan sate. Aku gak bisa makan. Aku diet. Iya, kemarin abis di ini ya? Abis di Klatu ya? Iya, jadi aku gak bisa makan apa-apa lagi. Iya, dulu di Klatu bagus katanya bikin buang-buang urin gitu kan. Iya, terus badan aku kebal banget, gak berasa. Makanya aku pakai emodi aku. Senang sas-masas. Aduh. Sayang, sayang, kalau ditanya aku hamil, kamu mau minta anak berapa? Aku mau 4. 2 kembar. Kayaknya gak cukup deh, sayang. 2 kembar. Aku maunya 12, sayang. Jadi kalau kita ada tua nanti kan banyak anak, banyak rezeki. Ya udah. Kamu kuat melahirkannya enggak? Jangan yang kuat melahirkan, kuat berapa ronde pun aku kuat, sayang. Kalau ronde aku yakin kau kuat, tapi kalau melahirkan itu gimana? 12 berarti. Kuat, sayang. Kucing aja kuat sampai 9 anak, masa aku enggak kuat? Kok dibandingin sama kucing? Iya kan sama aja, kan aku harus Salome. Ini aja Salome yang melahirkan aku loh. Ya udah bener ya, berarti 12 ya, oke. Iya, terus caranya gimana melahirkan sayang, pakai adonan? Gila lu ya. Bedel, belek. Kakak kemarin itu loh kirantinya nggak dihabisin sisa sedikit, nggak sakit iya, lu soalnya aku udah kelar sayang dari tanggal 5 kemarin sampai sekarang aku udah kelar menstruasinya, jadi aku nggak galak lagi. Iyo, pantesan. Nanti tunggu tanggal 5 lagi sayang, tolong diduannya aja simpen aja tanggal 5 aku men lagi. Tanggal 5 pas banget kita pulang dari Korea ya. Tanggal 5 aku mens ya. Jadi senggol macam-macam. Untung tanggal 5. Jadi enggak pas lagi di Korea, bisa kena marah aku. Iya, bisa habis kok sama aku. Bagaimana? Habis aku. Tendang kok ya. Tapi enggak pengaruh sih mau mens apa enggak, hajar mah hajar aja. Iya, hajar aja, tau-tau nanti ngebusuk di dalam tuh darah headnya. Pakai cara yang lain aja, hajar-hajar aja. Iya, emang bisa sayang. Bisa, masih banyak jalan-jalan yang lain. Oh iya, benar-benar ya. Masih banyak lubang yang lainnya sayang. Betul itu mau bahasanya. Gak enak ngomongnya. Benar sayang. Masih banyak lubang yang lain. Aku gak sabar tanggal 25 deh sayang. Dingin gak sih di sana? Di sana dingin, lagi... Lagi 11 derajat. Iya, dingin. Tapi dibeli dingin Moskow. Salju nggak? Nggak salju. Ya udah, berarti aku nggak terlalu bawa banyak Vela ya. Nggak usah. Di sana beli baju bagus-bagus. Oh ya? Hmm. Aku pengen ala-ala K-pop nanti di sana, tapi muka aku bengkak nanti gimana dong? Maskeran aja. Tetap aja bajunya bagus, mukanya bengkak kayak bangsat gimana? Enggak gitu, tapi kan artis-artis K-pop itu maskeran yang hitam gitu. Oh. Biar gak disangka artis. Iya, Have fun ya kalian nanti di Korea, aku titip oleh-oleh ya. Aku gak ikut sayang. Enggak, aku gak ikut. Tapi kamu nyesel kan? Enggak, kan aku gak bisa kakak, aku kan gak boleh keluar negeri. Masa sih? Katanya kemarin kamu bilang mau nyusul. Cium juga nih ayamu.
cium juga nih ayang nih, jangan gitu gemes nih, jangan gitu cium juga nih. Kakak ini nggak ngerti loh. Oh iya. Ya udah kalau kayak gitu kamu mau oleh-oleh apa dari Ari Cinta Luna? Aku mau kalian pulang bawa anak, bawa bayi yang lucu. Sama bawa buku nikah ya? Iya. Itu paling penting kan, jadi kan kita udah benar-benar sehati, hidup semati. Bener. Iya. Awas ya kamu ya, nanti gak mau pergi kemana-mana gak boleh tanpa gak sama aku, gak boleh. Aku paling suka dicituin. Gak boleh ke Rusia sendiri, gak boleh. Iya itu dia, itu yang aku paling suka dicituin, aku paling suka dilarang-larang. Aku paling suka bertengkaran. Iyalah benar, banyak hinaan banyak rezeki em. Iya begitu loh, banyak hinaan banyak rezeki, kasihan deh. Coba kita berbela langsung kawa kepada orang-orang yang memakai fake account. Iya, buat kalian fake account silakan menghabiskan kuota hanya demi membuliku, karena bulan kalian itu adalah menghasilkan pundi-pundi amal SCTV. Pundi amal keuangan maksudnya. Mami kan langsung keluar lagi. Biar apa orang gak terserah, yang penting kita mah happy, duit banyak em. Udah biasa kuliah. Betul. Betul. Mobil ganti lagi besok em. Jangan sedih, yang penting mobil keren, duit banyak, dolar banyak, rupiah banyak, ya kan? Yang bully mah begitu-begitu aja ya, yang ada di pulsa belum kuota habis, cuma buat memperbaiki. Kakak mau dikasih, udah disiapin uang sama ini, tunggu bentar. Salah mau dolar mau? Mau dong sayang, kan kamu suamiku. Mami juga dikasih. Iyalah jelas. Kenapa kalau kita aku dikasih mami dikasih? Tapi jangan kaget lihat dolar aku, jangan kaget. Mana? Nih lihat dolar aku, jangan kaget. Oh, $1,000 Singapura. Aku juga punya. Udah berapa nih kasih tahu? 1M. Itu 100. Aku juga punya $1,000 Singapura sama ratusan dolar. Aku punya segepok. Itu aku masukin di kandang burung malah buat makan burung. Karena apa? Iya, aku masukin di lubang-lubang ini kandang burung. Itu sayang buat jajan kamu, aduh, baru segini mah gak ada apa-apanya. Bener, iya bener. Makanya ini cuma buat kita makan di Korea. Aduh, segitu mah sehari habis sayang. Beli headman. Iya makanya cuma buat makan daging di Korea. Dagingnya tahu daging apa itu kan? Aduh, kamu belum tahu aja keuangan aku setiap si bule sama Korea. Oh jelas lah. Ini kan semua dari rekening kamu aku ambil. Emang kamu gak sadar? Kan kamu suami aku, jadi harus kamu yang ngapain aku dong sayang. Ya ii. Ya kan? Aduh. Aduh. Yaudah nanti kita sana poya-poya sayang ya. Berikan aku MS. Eh, kamu gak datang ke sini? Maksudnya sebenernya ini maksudnya. Kenapa sayangku? Hah? Kenapa sayangku? Enggak, gak apa-apa. Aku kasih mami boleh ya? Kasih aja mami, dia kan selalu minta uang sama aku. Seharusnya kamu yang ngasih. Kamu suamiku. Kan yang etis kalau istrinya yang ngasih sama ibunya. Harusnya suaminya yang ngasih ibunya ya. Aku kasih satu lembar aja boleh ya? Kasih aja. Nih mami. Biar dia gak banyak tingkah. Kan nanti kalau kamu bagiannya beda sama aku. Kamu ngasih segepok. Iya masih ada banyak kok tuh. Lumayan kan. Tugas seorang suami itu menafkahi istrinya dan ibunda istrinya. Kok tanggung jawab gue banyak ya. Untung cuma ibunda dan This my mom. Jadi kamu tuh gak boleh durhaka. Ya, serius. Emang serius buat mami. Sayang, dengar saya, sister.
kamu tuh gak boleh durhaka sama ibunda aku ya, kamu kan udah resmi sama aku, jadi kamu tuh ya makanya aku nyogok ibundamu dulu, sampai aja tidak boleh menyetubuhi ibuku. Enggak, aku gak menyetubuhi dia. Aku tidak menyetubuhi dia.